Hai Intrenders, saya Zilin Nazi sama Airayma Amzahid dan Batin. Untuk Intrend OOTD kali ini, sempena Hari Raya, Zilin nak bagi tahu secara eksklusifnya baju raya saya. Setiap tahun memang kami satu keluarga ada tema dan saya memilih tema light yellow tahun ini. Saya pilih baju ni sebab dia lalu dekat Instagram saya. Sama juga dengan tudung, saya pilih tudung sama warna. Kita tak pakai kontra. Macam saya cakap tadi, kalau saya pilih yang kontra, bila tangkap gambar ramai-ramai, dia jadi macam ada tiba-tiba di kali lain, tiba-tiba di kali lain. Masih tak suka. Tapi kasut. Kasut boleh lari sikit. So, dia ada gold kat bawah tu. Tapi dia pakai dengan kuning. Okeylah kan? Nak tahu on start on? Jom saya pergi tekan dulu. So, inilah dia baju raya pertama saya. Ada orang kata bosan satu tone. Tapi bila kita dah satu tone, make sure kita punya makeup kena letup. Yang ni kalau saya pakai ni, nanti saya ada bulu mata. Untuk raya kedua pula, selalunya saya akan singgah ke rumah saudara mara saya di sekitar Kuala Lumpur ini. Oleh kerana kita tak boleh rentas negeri. Saya ada banyak event sepanjang bulan puasa. Jadi saya ada banyak beli baju raya untuk kerja. Saya akan pakai dengan suit ni dan juga favorite saya lah. Saya akan pakai semua satu tone. Okey, jom OOTD raya kedua. Raya kedua. Kalau tengok baju saya semua ada lace-lace. Saya ni suka yang jenis lace ke? Tak juga. Tengok desain baju tu saya tak suka yang terlalu crowded sangat. Saya sukakan warna-warna pastel. Sebab tu baju saya banyak warna pastel. Sejak kuruslah. Dulu masa saya berisi semua baju saya, kalau buka almari warna hitam. Tak ada satu pun baju cerah. Kira dah 2 tahun saya kurus ni, saya balas dendam semua warna cerah-cerah. Kalau untuk penjagaan baju raya pula, tips dia adalah tak payah basuh sendirilah. Kalau nak basuh pun tolong rendam aja. Yang lain hantar dry clean. Okey, raya ketiga, saya pilih baju warna pastel brown. Saya nak kontras sikitlah. Saya kontras sikitlah kot. Ni warna dinding rumah jiran saya. Saya pun tak tahu ni warna apa. Dan kasut. So, ini untuk raya ketiga. Untuk raya ketiga ni, Zulin pilih baju yang agak longgar sikit. Tadi saya akan pilih satu tone. Yang ini saya pilih pekat sikit dengan tone baju ni. Tapi masih dalam bar yang sama. Masih dalam warna yang sama, cuma perbezaan dia agak pekat sikit. Untuk raya yang keempat, saya akan pilih baju warna pink colour. Lepas tu saya akan padankan dengan tudung saya rahsia. Tudung saya dekat dalam. Dan juga saya akan pakai kasut warna purple. Jom. Raya keempat. Selalunya baju raya keempat ni saya akan pakai baju raya pertama tahun lepas. Recycle je. Bila lagi nak pakai kan? So kita akan pakai bawa ke tahun depannya. So inilah dia baju raya saya tahun lepas. Semua orang tak berapa pasal lah sebab saya akan tukar tudung dan juga kasut dia. Atau mungkin saya akan lain-lainkan sikit. Sekarang ni kita pergi ke baju yang terakhir, iaitu baju raya kelima. Ini special Izwan Ismail. Saya akan guna tone yang sama. Macam saya cakap kan, saya suka pakai satu tone. Mungkin kasut saya pakai kasut yang tadi. Perasan tak yang tadi tu? Yang mana? Kejap lagi saya tunjuk. Yang tadi tu. Dah gida. Inilah dia baju raya saya yang kelima. Sambil beraya, sambil pergi makan kenduri kawan jiranku kahwin. Tema dia nude. Jadi saya ada baju ni. Saya pakailah ikut tema. Lagipun majlis tu malam. Jadi bila malam ni kena adalah ralik-ralik sikit. Saya Zilin Aziz menyusun 10 jari. Memohon maaf kepada anda semua kalau saya ada tersalah cakap ke, terbuat silap ke. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Raya-raya juga.
SOP kena jaga.